Okay, assalamualaikum guys. So semalam aku ada beli bonnet spring auto flip. Okay. So bila kita tekan buka bonnet, so bonnet akan tut. Okay. So barang sudah sampai. Okay. Okay. Nama dia Abdul Aziz Nikmat bin Syaran. Nanti aku akan sertakan details lah. Actually benda ni boleh beli dekat Shopee, dekat Lazada, tapi aku ini aku tengok dekat apa, dekat Facebook, dekat group group Vios lah. So if aku beli dengan dia, so kalau ada masalah problem, so aku boleh claim balik lah dengan dia kan. Lagi satu aku nak support geng-geng kita lah, geng-geng Melayu kita buat business. So sekarang pun time PKP, time COVID, time lockdown, okay. So okay, aku buka sekarang. Okay. Okay, simple je barang dia. Okay, so ini barang dia. Ini video unboxing dulu. Nanti sekejap lagi baru aku akan buat video pemasangan lah. Okay. Okay, ini barang dia. Okay. So simple je. Cara pemasangan dia pun sangat-sangat simple. Okay, so ini barang dia. Okay. Okay. So nanti kita sambung video aku pasang kat bonnet. Terbaik. Hello, assalamualaikum guys. So sekarang aku ada dekat kereta aku. Okay. So ini adalah spring dia. Okay. Kalau tadi dalam video, benda ni ada dekat sini kan, pendek kan. Actually, skru ni adalah panjang, okay. Sebab apa dia panjang? Okay, aku tunjuk. Okay, sebelum tu, korang tengok kan, ini sebelum pasang. Okay, macam ni, so kita kena buka. Okay, so kalau barang dekat tangga tengah banyak ah, so buka ah, susah. Okay. So ini condition ni. Okay. Okay, sebab apa skru ni panjang? Okay, sebab kita akan pasang di daripada sini and then kita akan tarik ke sini. Okay. So sebab tu dia panjang lah. Okay. Okay. So untuk kedua-dua ni aku pasang sikit je. Okay. Aku letak pulang satu, pulang dua, pulang tiga. Okay. Dan aku kunci lah dia punya nut. Ini pun sama, okay. Kita pasang satu, pasang dua, pasang tiga. Okay. Oh, berpeluh. Sebab kompres aircon tiga-tiga dekat luar. So, panas. Okay. So, aku letak dekat sini. Dah sangkut je. Then, letak dekat sini. Okay. Korang tengok eh. Macam ni eh. Okay, satu lagi. Letak dekat sini dan sangkut dia. Okay. Korang tengok macam longgar kan. Actually benda ni boleh juga kalau korang nak sangkut sini, tapi kita buat kerja senang je. Okay. Okay. So kita tengok, kita tutup. Okay, satu lagi ya. Ramai yang tutup bonnet lah macam ni lah. Tapi aku kena tengok tips lah daripada ini, daripada Pro 2 lah. Aku tengok tips. Tapi kat Toyota pun ada juga. Okay, tak apa. So cara tutup bonnet lah. Ambil macam ni, pegang tengah dan tutup. Okay, kalau tak, dia akan rosak dekat bahagian sini dengan bahagian sini. Okay, dua ni dia akan mudah rosak. So kita tutup macam ni. Okay, okay. Sayangilah kereta anda. Okay. Okay, so kita tengok eh. Ini selepas pasang dua spring. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Baik guys. Okay, sekali lagi. Baik. So kalau barang penuh orang dekat tangan ah. Barang penuh ah. Okey. Ambil masuk dia terus barang. So, baik. Okey. So itu saja video untuk kali ini. Just simple punya barang.
simple punya pasang, tapi aku just nak share okey untuk apa, untuk kawan-kawan semualah, mana tahu pokok ada niat nak beli kan. Okey, terbaik. Assalamualaikum. Terima kasih.